udah jadi perempuan yang cantik. Dia sudah berhenti minum hormon, ini kasih tahu aja. Dia sudah berhenti minum hormon. Jadi hormonnya dia di dalam tubuh ini lagi bergejolak gitu. Nah, kadang-kadang emosinya dia up and down gitu kan. Nah, mungkin kaminya juga susah untuk menghandle. Harusnya kan dari awal sudah tahu kalau misalkan ini si Evelyn stop minum obat itu adalah kayak dulu kan kita tahu perawakannya Evelyn seperti apa ya kan, di online banyak lah dia dulunya keker segala macam, sekarang udah mengecil tubuhnya. Yang Niki maksud obat itu adalah obat hormon yang dulu kan dia ini tombol berhenti, sekarang jadi kecil badannya, jadi cantik banget, jadi dia nggak karu-karuan nih ininya apa sirkulasi dalam dirinya, sirkulasi gitu jadinya ya itu suka bercanda-bercanda akhirnya berantem, bercanda-bercanda akhirnya berantem kayak gitu. Sensitif banget, jadi dua-duanya ini sensitif gitu. Jadi ya gara-gara masalah sepele berantem, gara-gara masalah sepele berantem keseringan, akhirnya mungkin kaminya udah nggak bisa handle nih gitu. Tapi harusnya kan dari awal udah tahu.